on me. I promise that you'll never be lonely. Be the band, that's what they call. Oke teman-teman, jadi di sini sudah saya siapkan untuk kabel USB yang sudah tidak terpakai lagi ya. Nah, di sini akan kita rubah menjadi barang yang sangat berguna sekali. Nah, jadi di sini kita belah seperti ini nanti ya. Kita ambil yang bagian atasnya ini saja. Nah, di sini kita gunakan cutter untuk membelahnya. Kita kelupas ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ketika sudah terkelupas. Langkah selanjutnya kita butuhkan PCB seperti ini, kecil saja, jangan terlalu besar ya, kecil saja. Lalu ada mini push button 4 kaki ya, 4 kaki. Nah, seperti ini. Satu aja sudah cukup. Nah, ini adalah bahan yang utama ya. Nah, nanti kita rekatkan di sini seperti ini menggunakan lem tembak seperti ini ya. Ini adalah lem tembak atau lem glue gun. Kita kasih lem dulu, lalu kita ratakan dulu lemnya ya. Nah, setelah itu kita tempelkan di sini ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Untuk langkah selanjutnya di sini ada push button 4 kaki. Nah, kita gunakan untuk kaki inputnya sebelah kanan dan kaki outputnya yang sebelah kiri ya. Jadi yang kaki input kiri dan kaki output kanan itu kita tekuk, tidak kita gunakan. Yang kita gunakan yaitu adalah kaki input kanan dan kaki output kiri. Sekarang kita coba pasang dulu. Kita tes dulu ya. Jadi di sini kita tancapkan seperti ini. Nah, di sini kita membutuhkan kabel kecil saja ya, teman-teman. Kabelnya kita kelupas dulu seperti ini. Lalu kita pelintir-pelintir seperti ini supaya tidak ambyar. Ini kita potong lalu kita masukkan. Kita ukur saja ya kira-kira panjangnya seberapa. Nah, segini kira-kira ya. Nah, ini kita jadikan dua. Nah, seperti ini, kecil saja ya. Nah, ini nanti kita masukkan di sini. Lalu kita konekkan ke min plusnya si konektor ini ya. Nah, sekarang kita rakit ya, teman-teman. Nah, kita gunakan untuk jalur kanan. Jalur kanan ini jalur plus, dan yang paling kiri ini adalah minus ya. Jadi untuk yang tengah dua tidak terpakai karena itu adalah jalur data. Yang kita butuhkan yaitu adalah jalur min plusnya saja. Nah, seperti ini kita masukkan di lubang PCB nya ya. Seperti ini ya teman-teman. Sangat mudah sekali. Oke, sekarang kita lakukan tahap penyolderan. Nah, kita kasih flux dulu supaya lebih mudah untuk merekatkan timahnya ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Kaki input sebelah kanan ya, ini kita konekkan ke kabel yang kanan juga. Sekarang kita solder dulu, kasih flux dulu. Nah,
jadi seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, di sini ada sebuah kawat nikel. Ini gunanya untuk pemanas ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita buat kawat nikelnya menjadi sebuah gulungan atau konduktor ya. Kita lilitkan menggunakan mal kawat tunggal kecil saja. Nah, jadi kita lilit seperti ini. Lilitannya itu rapat saja ya, karena semakin rapat semakin panas, dan panasnya pun semakin cepat ya. Jadi lilitannya sangat rapat sekali, harus rapat. Nah, sekarang kita lepas dari kawatnya. Nah, seperti ini. Nah, ini lilitannya sangat rapat sekali ya, teman-teman. Jangan terlalu renggang. Lebih baik rapat, karena rapat itu bagus. Semakin rapat semakin bagus. Nah, kita tekuk seperti ini. Kalau bisa kita buat melingkar ya. Kalau tidak bisa ya segini aja sudah cukup. Kita tes dulu untuk pemasangannya di sini ya. Terlalu besar atau tidaknya. Nah, di sini ada plat ya, platnya ini bebas. Kita buat dudukannya di sini. Kita lem dulu menggunakan lem G ya, supaya lebih rekat. Seperti ini ya, teman-teman, supaya PCB-nya tidak panas nantinya. Sekarang kita tancapkan di sini. Sekarang tahapan penyolderan ya. Sekarang kita solder untuk bagian bawahnya. Jangan lupa teman-teman, kita kasih flux supaya lebih mudah untuk penyolderan. Oke, di sini kita membutuhkan stick ya, stick dari es krim atau stick apapun bebas. Nah, jadi di sini kita butuhkan stick saja. Nah, lalu kita lem menggunakan lem G ya, sticknya kita lem, kita gabungkan dua stick saja seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita lem. Kita ambil satu dulu ya, yang paling bagus. Nah, di sini alatnya ini kita aplikasikan atau kita ukur di kayu ini ya. Kita potong dulu ujungnya supaya lebih rapi. Kira-kira segini ya, kita ukur. Nanti kita tempelkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita gunakan double tip ini ya. Ini adalah double tip. Kita gunakan double tip untuk perekatannya.
kita kelupas dan kita tempelkan di sini ya teman-teman. Lalu di sini kita potong lagi ya, kita potong lagi seukuran seperti tadi, kita ukur dulu supaya sama. Nah di sini kita butuhkan satu stik saja, jangan dilem. Nah, satu stik saja untuk samping-sampingnya nanti. Kita potong dulu. Di sini kita membutuhkan dua saja ya. Nah nantinya kita tempelkan di sini. Sekarang kita lem dulu supaya lebih dekat ya. Nah, kita rekatkan seperti ini di samping untuk satu stiknya ya, jadi seperti ini. Ini untuk bagian atasnya, kita ukur dulu ya teman-teman. Ini kita ukur dulu untuk bagian atasnya, jangan langsung dilem. Kita buat lubang untuk push buttonnya dan juga pemanasnya nanti. Kira-kira segini ya. Nah sekarang kita lubangi menggunakan solder saja. Kita rapikan dulu teman-teman. Setelah itu kita coba dulu. Nah ini kurang ya, ini masih kurang. Sekarang untuk yang bagian atasnya. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Sekarang kita pasang di sini untuk bagian atasnya. Kita kasih lem dulu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Sekarang tinggal kita pasang untuk bagian depan dan belakangnya. Kita potong dulu supaya lebih rapi ya. Nah seperti ini. Selanjutnya bagian belakang ini kita tutup. Kita kasih lem supaya lebih aman. Jangan lupa siapkan remplas lalu kita gosok di sini supaya lebih rapi untuk samping-sampingnya ya. Nah jadi seperti ini untuk hasil finishnya. Sangat kecil tapi sangat bermanfaat sekali teman-teman. Oke, di sini ada kabel USB ini ya. Jadi saya menggunakan kabel ini ya untuk percobaan kali ini. Kita tancapkan di sini. Lalu ini kita tancapkan di adaptor chest seperti ini. Tapi tanpa adapt,
kabel pun bisa langsung saja di adaptor charge seperti ini juga bisa, di power bank pun juga bisa ya. Tapi di sini saya menggunakan kabel saja supaya lebih rapi. Kita tancapkan di listrik 220 volt. Ini outputnya 5 volt ya. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, bisa dilihat di situ sudah mulai merah. Coba teman-teman perhatikan, di situ sudah mulai merah. Itu artinya sudah panas ya. Nah, sekarang kita coba kertas ya. Nah, sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, di sana sudah ada tanda merah ya. Itu elemennya. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, itu sudah ada tanda merah. Oke teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Semoga berhasil. Lain waktu kita sambung kembali. Sampai jumpa.